Oke, dan selamat datang kembali. Di sini kita akan coba sedikit merangkum dari total 4 stage yang sudah kita lalui bersama. Di sini langsung saja kita ataupun gue sudah coba rangkum, guys ya. Mungkin yang masih kebingungan dan juga masih bingung cari kesana kemari untuk stage-stage-nya semua seperti apa. Nah, di sini sudah gue selesaikan semua. Harusnya sih kalian juga sudah selesai. Dan apakah juga SS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 
Jadi untuk misi ataupun stage 1 hingga stage 4 ini sudah selesai semua dan sudah bisa klaim hadiah-hadiahnya. Di sini untuk bocoran pola ataupun rangkuman, lebih tepatnya guys ya, untuk rangkuman dari stage 1, 2, 3 dan juga 4. Untuk stage 1 di sini karena masih terlalu easy jadi nggak gue rangkum, kalian harusnya sih bisa sih untuk stage 1 sampai di stage 17 ini masih terbilang mudah. Nah, untuk 17 ini masih terbilang mudah guys ya, untuk stage 1 sampai stage 17 masih terbilang mudah. Yang mulai susah di stage 2 hingga di stage terakhir yaitu di stage 4. Oke, untuk 17 seperti ini polanya, bisa langsung kalian ikuti. Oke, untuk pola-pola ataupun ya untuk pola dari stage 2 hingga stage 4 seperti ini rangkuman yang sudah gue buat. Mungkin ada yang perlu SS-an. Nah, di sini kalian bisa langsung SS ya guys ya. Mulai dari stage yang 21, kalau 21 masih mudah. Nah, di sini langsung kita mulai dari 22, 23, 24, 25, 26 hingga 27. Oke, jadi seperti ini dari stage 21 sampai stage ke 27 untuk rangkuman yang mungkin butuh SS-an lengkap. Nah, seperti ini kurang lebih pola dari skin Johnson di mini game ini guys ya. Oke, sudah cukup. Oke, seperti ini kalian bisa pause videonya kemudian kalian screenshot. Kemudian untuk pola stage yang kedua ataupun stage yang ketiga lebih tepatnya. Untuk stage yang ketiga di sini kita mulai langsung dari 31 hingga 37 guys ya, karena di sini 31 hingga 37 juga sudah mulai susah untuk menyelesaikannya. Kalau 31 masih mudah. Oke, untuk 31 hingga 37 seperti ini kurang lebih pola dari skin Johnson di mini game tentunya. Nah, di sini 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 semua pola dari 31 sampai 37 bisa langsung kalian SS. Oke, sudah cukup SS-nya. Kalian bisa pause, kalian SS. Nah, oke, kalau sudah langsung kita masuk ke stage yang terakhir, stage yang keempat yang kemungkinan juga sudah selesai dan sudah dapat SS semua sih kalian. Oke, nah di sini untuk stage dari 41 hingga 47 kurang lebih seperti ini. Yang kesusahan mungkin di stage mulai stage 3 ya guys ya. Stage 3, 4, 44, 45, 46, 47. Nah, kurang lebih seperti ini pola rangkuman dari stage 41 hingga 47. Langsung bisa kalian SS yang masih butuh rangkumannya ataupun hasil screenshotan. Nah, di sini langsung kalian bisa SS untuk pola dari stage 1, stage 41 hingga stage 47. Oke, sudah cukup seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan semua stage-nya di sini langsung kita bisa dapatkan hadiah skin Johnson di stage ketiga kalau nggak salah ya. Kemudian di bagian party on di sini juga kita bisa dapatkan ataupun kita bisa tuliskan kenang-kenangan. Nah, di sini untuk data-data kita yang sudah kita rangkum selama kurang lebih sekitar ya ada beberapa bulan. Ada 8 bulan kalau nggak salah guys ya. Di ya 10 bulan bahkan di sini pada tahun 2023 ini. Nah, jadi di sini ini rangkuman kita ataupun rangkuman akun kita selama 2023 ini. Mantap sih ini, gue dapatnya 650.000 ya, 666 berapa ini, 600.500 battle point guys ya. GG boy, ini sudah dapat semua 122 hero, sudah dapat semua hero, dapat rank mythic pada 2023. Oke, nah jadi seperti ini untuk rangkuman akun kita di tahun 2023. Oke, nah tahun kelima Jack of the Vault. Ini gue pertama kali bikin akun di 2019 kalau nggak salah ya, di 2019 sih. Nah, di sini untuk
keseruan ataupun surat yang bisa kita buka lagi di ulang tahun ke-8 atau lebih tepatnya di tahun depan. Ya, semoga kita semua diberikan umur panjang untuk bisa melihat ataupun menikmati game-game dan juga menikmati hidup untuk menjalankan misi-misi tentunya. Oke, nah ketika sudah selesai kita dapatkan hadiah achievement Johnson dengan menyelesaikan event ulang tahun ke-7 to the star dengan semua peringkat S. Oke, harusnya sih kalau sudah tahu polanya ya sudah SS semua guys ya. Ya sudah SS semua dan di sini kita klaim hadiah skin dari Lemort dari misi undang teman. Apakah butuh tutor untuk undang teman ini? Harusnya sih nggak usah butuh tutor guys ya, hanya undang kembali di sini. Seperti ini, batas harian tercapai. Kalian hanya perlu untuk share-share saja. Ini gue tanpa undang pun bisa langsung klaim hadiahnya guys ya. Mantap sih ini. Undang 7 teman kembali. Oke, kita lihat di sini. Disalin. Sudah dapat skin dari Lapu-Lapu. Sudah ada 77 sinergi koin. Langsung kita klaim skin Hell Knight. Skin hero Limord. Oke, apakah perlu tutor? Harusnya sih nggak perlu tutor, bisa sih kalian. Misi undang teman kembali.